tinggi kata, ya, sebenarnya yang merosakkan image negara kita, pendidikan negara kita, bukan saya, bukan pembangkang. Apabila kita mempersoalkan isu penilaian PISA yang baru berlaku, laporan yang keluar pada tahun lepas ni, sebab ya, negara kita terkeluar daripada senarai dalam PISA itu. Hanya 4 negara dalam dunia ni yang terkeluar, dan terkeluar sebab atas alasan di mana tidak cukup ya, kuota kita, peratusan murid yang mengambil bahagian. Okey. Ya, bukan. Saya okay, habiskan dulu kuota tinggi. Tak apa. Jadi saya dah faham. Sekejap. Jadi sekarang yang ini yang dikatakan, ada tuduhan mengatakan saya tak bagi dah. Mempertikai. Tak, saya tak pertikaikan standard. Saya kata tadi, janganlah you kata kita bodoh, sombong, menipu. Bodoh, sombong tu satu ungkapan, bukan bodoh dan tak, sombong. You, bodoh, sombong. Kalau saya kata di budi bendera sekarang bodoh, tak bermoral, itu marah. Yeah. Jangan cakap macam tu. Saya tidak. Kalau saya kata, kalau saya katalah, minta maaf, saya bukan berdialog. Tapi kalau kita kata tidak bermoral, cakap lain, buat lain, tentu kita rasa marah. Jadi you macam berkip bendera cakap satu kementerian yang kita berbetul prihatin, kita letakkan proper location. Ya, kota tinggi. Dan lagi satu PISA ni, saya tak menjelaskan standar. Saya kata, kalau 72 negara saja, macam mana kita kata 4 terkeluar? Yalah, 72 negara saja, 3 tahun sekali, ambil periksa 2 jam, budak-budak yang ambil periksa di umur 15 tahun, kita nak gunakan itu sebagai satu satu petunjuk bahawa kita ni bodoh, sombong, dan kita tidak, kita menipu. Jadi saya rasa itulah saya kata. Kita ni berpada-pada lah. Criticize yang kena. Baik, kota tinggi, saya cuma nak bagi kronologi. Apa ya? Sebab apa saya rasa? Kota tinggi tak bagi jalan. Saya tak bagi jalan lah. Sebab saya rasa dia punya statement, dia punya jawapan tu a very lame excuse, dan tak ada sebab kenapa kita nak kata orang bodoh, sombong dan menipu. Jadi saya minta tarik baliklah. Jadi macam ni, speaker, saya tengok juga PISA, saya pun nak belajar juga. Saya first time dengan PISA juga benda. Tapi takkanlah kita periksa 3 kali setahun. Budak 15 tahun buat periksa. Lepas tu 2 jam periksa, kita buat satu penirafan negara kita menipu, bodoh dan sombong. Jadi inilah cara-cara kita. Kota tinggi tak faham isu. Minta maaf. Bukan tak faham, saya faham. Saya nak jelaskan. Saya nak jadi jelaskan, saya kata, kalau isunya itulah bukan, statement isunya bukan daripada Bukit Bendera. Kalau itulah statement Bukit Bendera, saya rasa tak nak dengar sebab itu you menuduh kita, menghina kita sampai satu level seolah kementerian kita ni solo. Dan 72 negara dalam negara dunia ni, ada 190 negara. Ada 72 negara je yang berpisah ni. Saya tak tengok 72. Macam mana kata 4 terkeluar? Dan apa standard yang kita nak pakai sebenarnya? Itu sebabnya kita jangan mislead the Dewan, mengatakan seolah kita ni teruk sangat. Jadi saya minta, kalau boleh, boleh tarik balik. Dan lepas tu, sajamlah. Saya rasa kalau nak tarik balik, bagi dia jelaslah. Tak, saya tahu dia takkan tarik balik. Kota tinggi tak faham. Offset dia tak mengaku. Ni saya nak jelaskan tapi kota tinggi tak nak dengar. Jadi ya, saya nak jelaskan. Speaker, dia nak jelaskan perkara yang dia dah cakap. Dia pun menghina. Jadi saya sebutlah. Saya sebut kat sini, PISA ni is nothing actually. Satu-satu rujukan yang bagi saya sangat dangkal dan tak sepatut digunakan dalam dewan ini. Saya nak suruh dia tarik bukan sebab pasal statement. Saya nak suruh tarik pasal bodoh, sombong dan menipu. Itu maksud saya. MP kau tinggi yang bodoh-bodoh ni. Tanya. Eh, Sepang, saya tak bagi peluang ni cakap. Tuan Speaker, boleh tak pindah sana? Tak bagi jalan. Sepang, pertarungan syarat. Saya tak bagi peluang cakap. Kalau kita kata, Sepang, jangan bodoh sombong. Sepang, saya tak bagi peluang cakap. Jangan bodoh sombong. You better sombong. Jangan bodoh sombong. Jangan bodoh sombong lah. Sepang duduk, Sepang. Jangan bodoh sombong lain. Apalah. Jangan bangang. Bukan bangang. Jangan bangang. Macam itulah. Kau tinggi, jangan jadi orang bangang. Bukan jawab bangang. Jangan jadi orang bangang. Jadi Dewan Budi ini tengoklah. Inilah contoh satu. Ya, contoh. Jangan jadi macam orang bangang. Yang tidak cermin diri sendiri. Pandang diri sendiri lah. Pandang diri sendiri. Kononnya pandai. Tapi sebenarnya mengeluarkan kata-kata yang begitu teruk. Inilah jenis orang yang kita nak jadi pemimpin kononnya. Jadi Speaker, saya tak bagi peluang pun Sepang cakap. Ya. Tapi dia ni lawyer yang tak faham bahasa. Lawyer tak faham undang-undang. Inilah dia. Tak bagi jalan. Saya tak marah. Tak faham. Saya tak marah. Tak faham. Lepas tu dia menuduh barang. Ya, saya minta tarik balik. Sebab saya minta tarik balik. Sepang. Tarik balik. Jangan jadi bangang. Saya ulang balik. Tarik jangan balik. Jadi bangang. Duduk. Jangan jadi bangang. Tarik balik. Jangan jadi bangang. Pak, jaga jantungnya. Jantung. Saya tak tarik balik. Saya makin tegaskan. Jangan jadi MP bangang. Dah. Apa lagi? Okeylah tuan-tuan.